Halo, selamat datang channel Jer Pertama. Saya akan bahas MMA Manager 2 lagi. Di sini saya akan menunjukkan karakter level 12 yang dimana karakter 12 ini banyak sekali potensi yang kebuka. Jadi, kalau kalian nemu level 11, wah itu peningkatannya belum seberapa ya. Kalau kalian ketemu level 12 itu baru darahnya, kalau kalian lihat ada yang sampai 1500, gede-gedean lah pokoknya itu ya. Dari potensi yang banyak sekali terbuka di level 12 ini, mulai dari mental training dan juga base skill yang sudah bisa dimaksimalkan. Oke, kita lihat dari mental trainingnya dulu ya. Kita bakal upgrade juga sini. Kita bakal gunain seluruh tabungannya untuk upgrade mental training. Kita bakal upgrade 3 dulu ya. 3 jenis mental trainingnya sini. Yang pertama block chance ya. Kayaknya ini penting untuk saya yang main di ground karakter saya ya. Karena dari namanya block chance itu kayak kita tuh menghindar ya. Bukan menghindar ya, menangkis serangan lawan. Ngeblok gitu kan. Jadi nggak kena dari 3% naiknya jadi berapa? Lumayan tinggi ya. Peningkatan block chance meningkat hingga meningkat hingga 9%, jauh ya, lumayan jauh dari yang awal tadi ya. Karena selisihnya pun benarnya jauh juga. Selanjutnya kita upgrade inisiatifnya. Inisiatif ini kayak semacam karakter kita tuh jadi lebih menyerang dan juga lebih bisa menghindar gitu kan. Itulah inisiatif ya. Kayak karakter kita tuh, kalian harusnya tahu lah ya inisiatif, arti inisiatif dalam bahasa Indonesia tuh kayak gimana ya. Oke, kita mentokin aja ini. Mungkin karakter saya jadi lebih cepat nge-take down kalau pakai ini ya, mungkin ya, mungkin nggak bingung-bingung gitu kan, nggak takut-takut. Dan yang terakhir tuh health ya, di sini cukup makan banyak dolar ya. Jadi kalau kalian naik level 12 itu siap-siap dolar banyak. Ini cuman baru mental training ya, belum pelatihnya, itu nanti masing-masing 1 juta ya untuk dolarnya, terus upgrade alat latihnya. Ini pelatihan ya, pelatih gym trainer itu untuk masing-masing base skillnya itu merluin 1 juta ya, kurang lebih. Oke ya, lumayan terkuras ini, harusnya buat beli pelatih, tapi ya sudah, kita mental training dulu. 36% ya peningkatan healthnya, jauh sekali ya. Berapakah jumlah hit point kita? Peningkatannya sini ada misi yang selesai. Oke, meningkat jadi 885, tadi sekitar 700-an ya. Ini belum dari conditioning, nanti kita upgrade. Sorry ya ada suara kodok itu berkokok. Kena hajar ya, dia langsung nge-take down ya. Apa ini gara-gara inisiatif yang digedein? Pokoknya dia langsung nge-take down, tapi biasanya pun sama ya. Saya nggak tahu juga apakah ini termasuk perubahan. Tapi ya sudah lah ya, coba ada di mental training itu kayak successful chance ya, jadi kemungkinan berhasilnya itu tinggi, meningkatkan. Oke, ini yang kedua, apakah kita bisa mengalahkan? Darahnya 1000-an ya, lumayan tinggi karena mungkin dari base skillnya dia. Tapi enggak sih kayaknya, kalau mental training base skill aja ini kayaknya, mental trainingnya belum. Kalau mental training kayaknya lebih dari 1000 sih. Jadi di sanalah pentingnya abung mental training. Menang ya. Dan yang ketiga, ini mungkin udah mentok ya. Berhasil di take down. Oke. Dari cara dia nyerang, rata-rata orang di ground tuh biarpun dia pakai punch ya, dia tuh kalau inisiatifnya nggak gede, dia nggak bakal nyerang dari bawah kayak gitu ya. Jadi ini kelihatan kalau dia ini punya inisiatif yang gede, jadi kemungkinan dia tuh berdiri tuh kan. Dia berdiri cuy, kalah kita ini, kalah. Kita skip aja udah kelihatan. Ya udah. Nah, kita coba yang terakhir ya. Ini dia yang lawan terakhir, kita skip aja. Oke, kalah ya. Kita kalah dan kita sudahi saja ya. Kita sudahi saja, dan memang karakter ini kalah di turnamennya. Sayang sekali ya, dikit lagi. Tapi nggak apa-apa, makanya dia naik level 12 ya.
kita upgrade dulu agility-nya, terus kita upgrade conditioning-nya. Untuk pelatih conditioning kita beli ya, yang mentok. Oke, saya udah beli, kita upgrade aja mental training. Mental training kita upgrade conditioning ya. Kita lihat peningkatan darahnya berapa ya. Ini untuk agility nggak nampak ya, nggak begitu nampak kalau lewat statsnya, tapi kalau di battle mungkin nampak di fightnya. Kita lihat dan kita percepat langsung dari peningkatan 440 berapa darah. Jauh sekali ya, 1135 ini belum mentok loh ya, belum mentok dan masih besar sekali. Ini perjalanan kita masih panjang ngumpulin stamina ya. Ya udah, ini aja, terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.